Halo sahabat bonsai, sahabat bonsai kelapa dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jitna Bonsai Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya mempunyai sebuah bahan bonsai kelapa orange. Ini akan saya percantik lagi, yaitu dengan cara memberikan sebuah lumut atau batu karang. Ini kita percantik ya. Umur dari bangka ini sudah 1 tahun 5 bulan atau 1,5 tahun ya. Model batok nungging. Tapi nungginnya enggak terlalu 90 derajat ya. Ini nungginnya 45 derajat. Baik, sobat tunglah. Kita mulai aja. Yang perlu kita siapkan adalah tentunya pertama kita siapkan batu karangnya untuk hiasan, kemudian tak lupa lumutnya ya. Lumut mudah kita cari, itu di nempel-nempel di batu atau di silok-silokan itu ya, pinggir kali silokan, juga yang nempel-nempel di pohon-pohon yang sudah mati pohonnya ya. Kemudian medianya ini kita kasih tanah sedikit ya, karena media yang saya pakai ini cukup poros. Ini pasir sama sekam bakar terus kokopit, jadi ini mudah air mudah turun. Baik, ini akan saya dekatkan. Pertama kita pasang atau kita kasih tanah dulu. Kemudian kita pasang lumutnya. Tanah sudah selesai, kita pasang lumutnya. Kasih mungkin ini batunya di sini ya, batu saya karangnya. Tapi jelek batu saya. Nggak usah sobat bonsai, karena ini bunganya agak kecil, misalnya potnya juga kecil. Kalau yang bunga agak besar mungkin bagus ya, kita pasang lumut aja.
kasih sedikit-sedikit ada daun atau tanaman gulma. Ya, coba bonsai kelapa. Gimana? Cukup cantik bukan? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat cara mempercantik sebuah bahan bunga dengan memasang lulu di media tanamnya. Sekali lagi, mohon bantuannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, silakan share. Lupa nyalakan tanda loncengnya agar selalu dapat terhubung dengan Yatno Puja Channel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.